Berjumpa lagi dengan channel selebritis terbaru yang akan membahas seputar artis-artis terupdate di jagat maya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kabar kali ini datang dari artis penyanyi dangdut beranak satu yakni Ayu Ting Ting kekasih Boy William. Ibunda dari Bilqis Humaira Razak tersebut saat ini dikabarkan sedang dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit tipes yang dialaminya. Kabarnya, sepulang dari jalan-jalan dengan Boy William, badan Ayu Ting Ting menjadi panas dan tak terkondisikan. Dokter mengatakan bahwa selain memang mengidap penyakit tipes, Ayu Ting Ting juga kecapean dan butuh istirahat yang cukup. Tentunya kabar ini membuat Boy William panik dan segera mendatangi kekasihnya di rumah sakit terdekat Ayu Ting Ting di Depok. Tampak di sana, Boy William sedang menemani Ayu Ting Ting dan juga ibunda Ayu Ting Ting ikut bersama mereka. Kabar ini menuai doa dari para fans Ayu, mereka mendoakan kesehatan Ayu Ting Ting segera kembali. Dilansir dari akun YouTube Berita Hot saat ini yang diunggah pada tanggal 19 Mei tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat.